Patusin mo nga Liza and Jamaluddin untuk mag-break ang usapan baliya. Ito sila. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Mereka yang dianugerahkan kuasa sementara untuk mentadbir muka bumi ini, mereka gunakan kuasa itu untuk suruh orang bersemayam. Mereka guna kuasa itu untuk uruskan dan takbirkan keuangan dan zakat negara mereka. Mereka gunakan kuasa itu untuk menyerukan kepada benda yang baik, dan mereka guna kuasa itu untuk mencegah benda-benda yang tak baik dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada Allah. Those who we accord temporary powers to manage and govern this land, they use that temporary power to establish prayers. They use that temporary power to manage their finances and their funds. They use that temporary power to establish virtues and good. They use that temporary power to eradicate evils and falsehood, and the rest their case to Almighty God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jau sang hao. Jau sang. Sekadar sekadarai. Wa'alaikum. Meri bahayu. Satrekal. Meri bahayu. Walaga. Walamudan. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatu wassalam ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la'ilma lana ila ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Wa la hawla la quwwata illa billahi al-alim. Muslim Majlis, sahabat dan juga saudara YB Wong, pengarah program berpagi ini YB Ngakomen, pimpinan daripada PAS di Pikat Adalan Ustaz Abu Bakar Husin, pimpinan daripada Keadilan ada Dr. Lee Bun Chai, pimpinan daripada DAP, daripada YB Datuk Ngakok, Datuk Ngekuham, dan seluruh ahli parlimen Pakatan Rakyat dan ahli Dewan dengan negeri Pakatan Rakyat, semua peringkat Pakatan Rakyat. Kita juga mengalukan hari ini 8 orang anggota keselamatan polis yang tak habis-habis tweet dengan saya. Dia kata, Dato' Sri, you carry on the program. It is a peaceful function. In general, all of us. Kenapa saya tweet? Saya nak tengok. Saya nak tangan dia kata, okay. Jadi, terima kasih kepada polis yang hari ini mereka beri kerjasama kepada Pakatan Rakyat. Dia nak round of applause kerana mereka bantu kita. Terima kasih. Nah, dia kata, kami berhenti. Nah, saya juga mengalu-alukan kedatangan bloggers, bos dari Pakatan Rakyat dan UMNO, ramai bloggers UMNO pada hari ini. Terima kasih. Kita juga mengalu-alukan warga media, yeah, the media, the press, they all here today. Yeah. Dan saya juga mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan dari PSM yang dipimpin oleh Sarah Zlati Brinti, kita merangkap bos. Wakil-wakil dari NGO-NGO, wakil daripada Dewan Himpunan Tak Penukung PAS, pimpinan Selebet, kita merangkap bos as well. Dan juga kita nak berikan harapan tinggi dan penghargaan kepada seluruh jiran-jiran kita di belakang pokok sana. Kita berapa pos? Zabar yang saya kasih sekian. Kita hari ini berkumpul pakai baju hitam. Dinaungi sebuah pokok yang dulu tak ada nilai. Dulu tempat orang buang sampah. Ya? Tapi oleh kerana pokok inilah tempat yang menaungi kita ketika itu, maka hari ini kita nak jadikan simbolik pokok yang menaungi Pakatan Rakyat sebagai pokok yang lebih besar untuk menaungi rakyat Perak dan Malaysia. Nama pokok itu pokok Pakatan Rakyat. So this is a symbolic pokok. Dia boleh menaungi kita pada pagi ini daripada panas, dan pokok Pakatan Rakyat akan menaungi rakyat Perak dan seluruh rakyat Malaysia. Itu satu. Yang keduanya, ya, kita akan menerbangkan sejumlah 61 balon hitam. 300 balon hitam. 61-nya simbolik kepada baju rosmah. Dan ada juga simbolik pada cincin, ada simbolik daripada lembu, macam-macam. Yeah? So that is indicated by the black balloons which we shall fly upwards. And some of the balloons also indicate corruption, indicate racism, indicate usurp of power, dan illegal power grab. All those balloon itu menunjukkan bahawa ianya adalah rampasan kuasa. Dan kita ingin membebaskan Perak. Bila kita lepaskan balloon itu, mana dia akan bawa corruption lari, dia akan bawa racism lari, dia akan buang segala-gala kejahatan yang dibuat oleh UMNO PAS Nasional lari dan hilang dari negeri Perak. Setuju? Yo! Saya cukup heran kenapa hari ini Najib, rakan kita dan semua cukup sayangkan negeri Perak. Sehinggakan satu bulan tiga kali datang ke Perak. Duk, pada 18 hari bulan saya berada di Pasir Salak semalam, dan mereka sedang membuat persiapan
untuk kehadiran yang amat berhormat Haji Najib dan istri tersayang dia. Saya dengar dengan cerita Fekra di Seberang Jaya di Cangkat Laga belanja untuk kehadiran Najib hampir 3 jam sahaja. Belanja yang ambil daripada kebangan Fekra tak kurang 9 juta buat masa. Jadi saya nak beritahu bahawa that function only lasted for about 3 hours in Cangkat Laga. Now, the amount of money spent from the funds of Fekra is in the tune of 9 million. It may jump to 12 million, I wouldn't know. Dan mereka juga belanja besar di Sitiawan baru ini. Hampir-hampir mencecah 4 hingga 5 juta. Dan kami akan tanya soalan ini di Parlimen pada 12 hari bulan Mac. Jadi untuk itu, saya pun heran kenapa Najib cukup sayang datang negeri Perak. Barangkali dia ada rasa guilty conscious. Jadi untuk itu kita minta supaya hari ini merupakan hari untuk kita mengenangkan. Sempena dengan apa? Sempena dengan Cap Gome. Sempena besok kita ada Tai Pusat. Semalam kita ada Maulud Nabi. Sebelum itu Kongsi Fajai. Kita ucapkan kepada orang Tionghoa yang ramai sini, Kongsi Fajai, Sing Yang Kuala, Long Yang Kuala, Wang Seruni. Ya? Kenapa saudara-saudara? Kalau semalam adalah hari memperingatkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menandatangani satu perjanjian yang besar di bawah sepohon pokok. Tadi, komen beritahu, perjumpaan perhimpunan negara Commonwealth pernah dibuat di bawah pokok, makna kata. Tapi Nabi Muhammad SAW semalam hari kelahiran dia, dia pernah menandatangani satu perjanjian, and the perjanjian itu namanya Bai'ah Syajar. Yeah? The oath under the tree. Itu Nabi Muhammad. Maka nilai pokok ini tinggi. Ya? Dalam bai'ah itu, maka mereka ingin menyatukan hati-hati, memperjuang, menentang kezaliman. Jadi anggaplah kita nak terbangkan zalim kezaliman ini keluar dari negeri Perak supaya tidak zalim lagi. Bersama, itu yang kita sebut hari ini. Yang berlaku di dalam Dewan Pendangan Negeri Perak, semasa YB Siva Kumar diangkat ya, dengan cara yang cukup-cukup menjijikkan. Itu berlaku kerana dipimpin oleh Najib Tun Razak. Dan kita mesti ingat benda itu kerana apa? Kerana kami, Pakatan Rakyat, mempertahankan dia yang terakhir. Tapi malangnya oleh kerana kita lemah, mereka datang masuk dengan menceroboh dengan negeri Perak di atas arahan tertentu, mereka tarik dia. Cara mereka tarik itu saudara-saudara dielak dengan paksa. Dan mereka hantar dia di belakang Dewan Undangan Negeri, ada satu bilik, mereka kunci dia hampir satu jam. Dan isteri dia dalam kegelapan dan dalam pandemonium dalam dewan itu, isteri dia hampir menangis datang berjumpa dengan saya. Dato' Sri, where is my husband? Dato' Sri, where is my husband? Masa tu saya baju pun butang dah koyak, topi dah hilang, sebagainya. Saya beritahu dia, I do not know where your husband is. Saudara-saudara, cukup menyayat hati. Kenapa? Kerana suasana itu mereka buat di atas dasar this Pakatan Rakyat Government led by Datuk Sri Nisa is a Chinese government. We must grab at whatever cost to bring back the Malay government in there. Saya sebut ini saudara-saudara kerana that is the reason why they want to justify in the eyes of the Malays in the grabbing out of power. Tengok bagaimana semangat perkauman, asabiah, racism dalam UMNO. Yang ini yang menyebabkan rakyat bukan hanya di Perak, di seluruh Malaysia, kita tidak boleh hormat menghormati dan kenal mengenali. For the last 54 years, because of that racist policies by UMNO, NMCA, NMIC supporting them, that has caused the division among all the Malaysians now. Now, Pakatan Rakyat wishes to combine and unite all these 28 million in the whole of Malaysia, 2.4 million Perakin, to be together and make this state as a home for us to live, work and die here. Kita ada anak cucu, kita ada cucu-cucu yang kecil-kecil yang akan duduk dekat negeri ini. Maka kami rakyat-rakyat negeri Perak, kita hari ini berjuang kerana apa? Bukan kerana diri kami. Kita berjuang kerana anak cucu cicit kita yang akan duduk di tanah ini sekian lama. It is for them that we are now struggling and fighting against all these falsehood. Saudara-saudara, untuk itu pada pagi ini memberikan kesan yang amat besar kepada Pakatan Rakyat dan rakyat negeri Perak. Anggaplah perjuangan kita hari ini perjuangan yang tulus, yang ikhlas, yang tidak ada kepentingan lain. Maka saya mengambil kesempatan bermohon maaf kepada seluruh rakyat negeri Perak.
Kalau sekiranya di sepanjang 11 bulan kami memerintah negeri ini, kalau sepanjang 3 tahun yang lepas kita ada buat perangai yang kurang elok, kita bermohon maaf. Tapi target kami di masa yang akan datang, pilihan raya yang ke-13 ini, kita akan susun dan atur mereka-mereka yang jauh lebih bijak, jauh lebih integriti, jauh lebih kredibel untuk menguruskan negeri ini. Negeri Perak ini negeri kaya sekarang. Perak is the richest, one of the richest state, used to be one of the richest state in this whole nation. Tapi di bawah UMNO Bahasa Nasional, kita malang hari ini Perak merubung. Kami saudara-saudara, for just 11 months we were in office, we managed to increase the state revenue to the tune of 634 million. Almost touching 100.4 million against UMNO's record maximum collection of 533 million. Apa artinya? 11 bulan kita tambah 100 juta. Bermaknanya Pakatan Rakyat, kita tidak ada rasuah, penyalahgunaan kuasa, kita tidak ada perkauman dan sebagainya. Jadi saya bermohon supaya diberikan lagi mandat kepada Pakatan Rakyat, insyaAllah kita akan bukan hanya membantu rakyat negeri Perak, kita akan bantu rakyat Malaysia sampai ke Putrajaya. Do you know what? What is the reason why Najib is giving full attention to Perak now? Because the theory says that if they collapse completely in Perak, the whole nation the end will collapse as well. That will be indicated by Perak. Jadi untuk itulah hari ini, dia nak bagi RM100 buat kat negeri Perak, nak bagi RM200 dekat Perak, nak bagi RM500 dekat Perak, nak bagi RM3,000 dekat Perak. Take them, grab them, because they also our funds. Yes. Tapi election time, jangan bagi mereka satu undi. Betul? Betul. Satu undi kita bagi kepada BN, Quartz and Yipiao, Jiyoshen, Tau Rosma Yipiao. Satu undi kamu bagi kepada Persatuan Nasional, makna satu undi kita bagi kepada Rosma. Tau Rosma Yipiao, Malaysia, Yideng Hui Bozan. 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 Tau Bozan ni? Bukannya Bozan. Bozan makna bankrupt. So kita nak beritahu rakyat Perak macam tu. Supaya undi kita hari ini adalah undi untuk keadilan, undi untuk kebenaran dan menghilangkan segala-gala pembaziran yang ada. Jadi untuk itu saya lagi sekali belakangkan sedikit-sedikit. Terima kasih bersyukur yang hadir, yang tidak hadir, supaya peringat 6 hari bulan 2 setiap tahun merupakan hari untuk kita membebaskan Malaysia dari Perak, dari pencengkaman, perkaman dan corruption UMNO Bahasa Nasional. Aku lukali hazza wa sallallahu alaihi wa lakum. Boleh saya dinusimian dan muslimat. Innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hidup, hidup.